Ada logo TH-nya ini di bagian belakangnya nih. Sekalian lihat ya. Mantap. Kalau untuk Lamborghini, dia logo TH-nya ada di... Ya, halo semuanya. Balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Hah, akhirnya gue ngupload video lagi nih di channel ini. Sorry banget, ini baru upload lagi di bulan ini ya. Berapa bulan nih gue? Kira-kira udah lebih dari 2 bulan kayaknya nggak upload video di YouTube ya. Karena ada kesibukan beberapa kerjaan, gue juga mulai ngurangin untuk hunting offline. Jadi gue coba hunting online aja gitu di masa pandemi ini ya. Dan buat kalian yang masih tetap hunting offline atau di Indomaret, Alfamart atau di mall gitu-gitu, gue saranin tetap jaga protokol kesehatannya lebih diperketat ya. Karena lagi banyak-banyak banget nih untuk kasus COVID-nya. Dan di video ini gue mau ngeliatin beberapa item yang gue dapet selama gue nggak upload video nih. Nah ini gue ngumpulin dikit-dikit waktu itu ya, gue hunting online atau menang di lelangan gitu. Itu ada Super Treasure Hunt warna merah. Nah ini termasuk inceran gue yang terbaru. Seperti yang gue punya sebelumnya itu ada Hot Wheels Datsun Wagon yang Super Treasure Hunt ini. Ini mantep banget ya. Ih, keren banget ini. Nah, langsung aja kita pindah ke kamera ini. Tuh, bisa kalian lihat di sini gue sudah mendapatkan kira-kira untuk yang loose-nya itu ada 4. Nah, lalu dalam kondisi blisternya ada 3. Ini kemungkinan bakalan gue loose sih untuk ketiga Hot Wheels ini. Ya, doain aja nanti gue mau borong lagi nih. Hot Wheels loose-annya ada 3 biji yang bakalan datang nanti. Tungguin aja tanggal mainnya, nanti gue upload di video ini secepatnya. Kayak gue mulai akan rajin upload lagi gitu kan. Karena memang sebelumnya gue juga anak gue baru lahir kemarin ya kan, di bulan Maret. Ya gitulah, jadi agak sibuk-sibuk sedikit, udah agak kendor nguploadnya. Dan sekarang mulai semangat lagi nih. Ini dengan settingan berbeda, gue udah pindah kamar gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa lebih asik lagi nih kita unboxing. Oke, langsung aja ini di Hot Wheels yang pertama, itu ada Hot Wheels Lamborghini Aventador. Aventador ya, bener ya? Oh iya bener, Aventador ini di lot berapa guys? Gue agak lupa nih, yang ini lot 2019 ya? 2019 kalau nggak salah. Kalau kalian tahu tulis di kolom komen ya, gue agak lupa nih. Nah ini kemarin gue dapet kondisinya loose dari Om Dani Praja di Facebook. Thank you banget nih Om. Beuh, mantap. Dan yang kedua ini ada Audi RS Avant. Nah ini termasuk Audi wagon ya, paper wagonan nih, mantep banget. Beuh, detailnya ini keren. Karena nggak ada tampo di bagian samping ataupun bagian kap mesinnya gitu ya. Jadi detailnya keren banget. Nih bisa kalian lihat ya. Tuh. Ih, keren coy. Ada logo TH-nya ini di bagian belakangnya nih. Tuh, bisa kalian lihat ya. Mantap. Kalau untuk Lamborghini, dia logo TH-nya ada di samping pintu sini. Gitu. Lanjut, ini ada, gua agak lupa nih nama seri mobilnya. Ini tahun 2008 Tesla Roadster. Nah, ini juga Super Treasure Hunt di tahun berapa guys? Gua lupa. Pokoknya di tahun 2016-an kayaknya, 2017-an gua agak lupa. Ini Super Treasure Hunt-nya mantap banget. Ini ban karetnya, tuh lihat ya. Ban karet. Di sini ada logo TH-nya di sini. Di bagian belakang ada tulisan Teslanya juga, detailnya keren, mantep cuy. Nah oke, okay, lanjutnya ini ada ini Primadonna. Ini adalah favorit dari semua Hot Wheels yang paling mahal ya, kalau gue bilang punya nih di saat ini. Ini ada Hot Wheels Datsun Wagon Super Treasure Hunt, ini di tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah lagi, ini di komen tulis di bawah ya, koreksi lagi. Nah ini keren banget cuy. Beuh, warna merahnya mantap. Cuman kalau untuk detail lampu depannya dia nggak ada. Dan ini gue dapetin grill kotak-kotak ya. Nah
lampu belakangnya juga nggak ada, dan logo TH-nya ada di bagian belakang. Mantap. Mantap ya, udah merah-merah banget begini nih. Nah, yang kelima, ini masih dalam kondisi blister. Ini ada Mastreta MXR. Nah, ini ada masih ada logo apinya gitu, guys. Tuh di situ, ini kartnya kalau nggak salah ini lot apa nih, guys? Tahun berapa? Bisa kalian infoin ke gua nih, gua lupa tahun berapa, cuy. Di belakangnya nggak ada tulisannya. Ya, pokoknya sekitar tahun 2010 ke atas ya kayaknya kalau kart seperti ini. Ini mantap nih. Ini detail keren. Nah, tuh ada logo TH-nya di bagian belakang. Nah, ini belum mau gua lus, nanti bakalan gua bikin video terpisah ya untuk lusnya. Mantap. Lanjut. Nah, ini kita punya selanjutnya itu ada Ford Focus RS. Nah, ini kita buka aja biar kelihatan detailnya seperti apa. Ini sayang banget sebenarnya pengen gua lus, tapi blisternya masih dalam kondisi mulus, cuy. Nah, ini ada yang tadi gue bilang tahun 2009 Ford Focus RS. Nah, keren juga nih, cuy. Tamponya keren, gue suka banget warna merahnya. Ini hampir sama dengan kelima Hot Wheels yang gue tunjukin sebelumnya. Mantap. Ini tahun berapa ya? Guys, tahun berapa nih, guys? Gue lupa nih, guys. Nah, kalau untuk Hot Wheels yang lama ini belum ada logo apinya. Jadi dia tersirat. Munculnya itu cuma ada logo TH-nya di mana nih? Logo TH-nya di mana, cuy? Logo TH-nya di mana sih, cuy? Kayaknya di sebelah sana ya, di sebelah sana, cuy. Ini, oh ini sorry, nggak kelihatan. Nih logo TH-nya ini di sini kecil banget ya. Dan ini sudah ban karet. Nah, seperti itu. Wah, mantap. Merah-merah semuanya. Dan yang terakhir, nah ini ada Hot Wheels Audi Sport Quattro. Nah, ini juga sempet gua dapetin di tahun 2020 kemarin ya. Udah komplit untuk Sport Treasure Hunt ya. Nah, ini kita buka aja, kita lihat detailnya seperti apa. Nah, itu dia. Ada Audi Sport Quattro tahun 84. Nah, ini untuk logo TH-nya ada di bagian belakang di sini. Keren, mantap, cuy. Ini lampu depannya keren. Sadis, cuy, mantap. Ini bakalan mau golus juga sebenarnya, cuman ya nanti kita bikin video terpisah aja. Nah, oke, okay, mungkin sampai sini aja ya video kali ini. Untuk video singkat mengobati rasa kangen gue, udah lama nggak ngonten lagi ini di channel Unbewok. Tungguin aja lagi nanti video-video terbaru dari Unbewok. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng di bawah tuh ya. Tulis kolom komentar boleh, tinggalin komentar kalian. Yang seru-seru kita lanjutin lagi konten-konten seru lagi. Tapi mungkin gue akan lebih sering di sini aja, di dalam rumah gitu, nggak kemana-mana. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.